reguler putaran kedua langsung dari Gor Bojonegoro di Jawa Timur dan sebuah poin servis membuka laga dari 2-8 dan 16 ya. Iya. Dua technical timeout. Di tim yang tercepat sampai di angka itu juga dapat kesempatan untuk bisa sedikit relax dan meregroup kembali permainannya. Back in the game kali ini kembali Ajeng mampu diblok. Cut bola luar biasa. Ya masih terkunci kali ini serangan dari Lombok Electric. Bahkan bisa kembali dikuasai dengan blok yang sempurna. Itu dia. Jadi angkat di belakang. Oh tembus ya floor touch. Akhirnya ada poin pemutus. Oh terlalu lunak tadi namun sedikit menyulitkan. Overpass. Arneta. Ada penyesuaian di udara dengan tangan kiri tadi langsung melakukan. Ini indah. Oh blok lagi-lagi. Iya. Gagal menyeberang. Ya sudah semakin dekat. Lakukan serve. Angkat bola. Wow. Blok. Berhasil didapatkan setidaknya. Dan ini unik ya karena dia di Proliga main untuk Elektrik. Sekarang di Livoli dia main untuk Bank Jatim. Jadi banyak juga Reza yang kolom live chat berisikan hal-hal seperti itu. Jadi masih ada yang mungkin misgap ya antara Proliga dan Livoli. Ya. Karena kalau Livoli ini memang pemain binaan ya. Poin pertama bagi Bank Jatim menghadapi tugas yang tidak mudah. Ketika mereka di divisi pertama menghadapi lawan-lawan yang secara kekuatan tentu jauh di atas tim-tim yang mereka hadapi di divisi 1 tahun lalu. Ya, adaptasi, penyesuaian, dan juga bagaimana mengetahui ritme. Pertandingan lagi yang bisa Anda saksikan, termasuk satu sektor putri lainnya. Boom. Masih mampu diangkat tadi. Ini dia. Ya, meski tanpa blok, tapi bola berhasil diangkat. Ajeng juga tanpa blok. Iya, kekacauan terjadi. Prisas menyentuh net. Gagal menahan. Masih menyulitkan tadi. Buah serve yang dilakukan oleh Bank Jatim. Pick up di belakang. Yolana Beta. Oh, tanggung. Ya. Maya. Komando diberikan oleh Yolana Beta. Pada rekan-rekannya untuk melakukan receive yang sempurna. Dan ada passing atas. Beruntung tadi masih bisa selamatkan. Single block tadi. Pick up di belakang. Masih bisa menjadi poin. Back attack yang berhasil. Dan buah serve dibuka dan kembali bersama Malik Wildan. Juga komentator Reza Pradita yang menemani jalannya pertandingan Anda di siang hari ini. Kondisi tertinggal kali ini Bank Jatim setelah fase technical timeout. Oh wow. Ya terjepit tadi. Bisa comeback dari cedera tersebut. Dan menjadi lebih kuat setelah cedera tersebut. Ya. Oh. Miss komunikasi terjadi. Ya ada. Ya penempatan bola yang berhasil dari Dininda. Bali Arneta. Oh. Ya betul-betul menyulitkan. Angkat bola Arneta. Ajeng tadi mampu diblok. Pulang dari Anggun menghasilkan block out. Memperbaiki. Anggun. Masih berhasil receive. Arneta. Oh penyesuaian di udara dari YSG. Buat quick attack-nya.